Waduh, ngapain tuh Jo? Tidur di luar mereka dua ini. Kalau gitu namanya tidak yang jaga tuannya Jo. Ini Bray. Tadi jerigen kita dua-duanya habis, digigit tikus jadi bocor. Jadi mau tidak mau kita tampung di panci tadi. Nah mereka dua di luar ini. Mungkin kalau hujan mereka ini masuk. Go. Kenapa tidur di luar, Go? Ini Jojo baru pulang ini. Oke. Kita ngopi dulu sebelum kita berburu ikan atau berburu di darat lah. Nah, kopi sudah saya buatkan tadi. Ini air kita tampung di panci aja. Jerigen kita habis. Nah. Tikus memang nakal di sini. Oke lah. Di luar aja, Jo, ya. Go. Jaga di situ, Go, Jo. Oke. Iya, Bray. Kita ngopi. Mantap lah. Memang tidak enak rasanya yang sendirian. Jadi tidak ada teman ngomong. Kalau ngomong sama anjing, mereka cuma diam, tidak nyahut. Ya gimana lagi lah. Kalau kita harus nunggu orang lain, kita tidak dapat konten. Jadi hari ini tanggal 14 Januari 2023 kita menerikan diri untuk datang sendiri di pondok ini. Ya mungkin kalau pertama kali ini masih agak deg-degan ya, tapi dia harus dipaksa. Ya mungkin setelah ini biasa aja lah, karena tidak biasa sendiri sebenarnya. Ya maklum lah, agak deg-degan dikit. Kita tidak paksa ya, tidak dapat apa-apa, intinya dipaksa. Di peralatan tidak pernah jauh dari badan, dekat semua. Jadi agenda kita hari ini datang ke pondok, yang pasti pasang jaring ikan, berburu, dan cek jerat yang pastinya. Kalau Jong tidak saya kontenkan jeratnya seperti biasa. Mungkin besok kita cek jerat sambil berburu membawa Vigo dan Jojo. Mungkin mereka dua yang bisa menjumpo babi. Kalau ketemu babi mungkin ya ada inilah. Kalau rezeki tidak akan kemana, mudah-mudahan lah. Tapi yang kita harapkan itu si Jojo, karena dia masih muda dan lincah. Kalau Jojo itu sebenarnya menemani aja, menemani si Jojo supaya semangat. Kalau lari tidak bisa, badannya gemuk sekali. Jojo. Tadi kita sudah pasang jaring, teman-teman ya. Mungkin nanti malam kita cek, kalau tidak hujan besok pagi juga kita cek. Go. Ini yang jadi masalah ini sebenarnya, bulan ini sudah tidak terang lagi ya sebenarnya, tapi karena ada anjing kita tidak bisa berburu malam. Nah, ini untuk jaga-jaga aja sebenarnya. Nah, kita berangkat, mereka pun berangkat. Jadi mereka yang duluan ketemu binatang. Jadi binatangnya mungkin lari, tidak sempat kita search. Mungkin kita siang aja berburunya besok. Kita lihat nanti kalau mereka tidur lelap, kita curi waktu lah. Kita curi, kita mati hidupkan lampu di tempat yang jauh dan mereka tidak lihat.
teman-teman sibuk semua ya. Roger kebetulan kemarin tidak bawa ke sini, beliau masih ke kampung katanya ada urusan. Ya ada urusan di kampung lah. Kemarin dia bawa saya ke kampung katanya untuk nyelam ikan katanya. Tapi karena saya kangen dengan pondok ini, ya saya milih ke sini kemarin. Tapi suatu saat nanti kita ikut Roger juga ke kampung. Kalau di kampung itu banyak ikan semah, ikan masir ya. Kalau di sini nggak ada ikan masirnya, ikan kecil-kecil aja seperti yang kawan-kawan sering lihat. Go, Tiko. Nah, dia tidak masuk dem. Nah, mana si Tiko tadi, Jo? Jo? Rata sudah masuk dia. Ini anjing tua ini. Kenapa gatal kago? Waduh, go. Hei, Jo. Jo. Masuk. Masuk, Jo. Jo. Waduh, Jo. Anda tinggal ya, Jo. Nanti saya mau berburu. Hayal tadi ngedit ini. Tiga sudah masuk gitu. Aduh, go. Oke lah. Tadi Mak Kembar mau ikut, tapi kita larang ya. Jadi kita bilang sama beliau, kapan lagi ke pondok kalau harus ada Mak Kembar. Ya, untuk yang awal-awal ini ya tidak apa-apa lah, agak ada ininya sedikit. Tapi kalau nanti 2-3 kali ya mungkin hilang, tidak ada rasa itu. Tapi masih tetap ini ya, ada keraguan, makanya kita bawa si Jojo dan Tigo. Nah, dia manfaatnya mereka dua itu. Jadi kalau ada hal yang aneh, mereka dua yang duluan mencium. Nah, kita kan cium indera penciuman kita kurang, dan mereka itu yang untuk mereka berburu. Oke, terima kasih. Mohon maaf, kita menyendiri. Tapi mudah-mudahan sudah jadi rezeki lah. Audit murah sebenarnya mungkin standby ya, tapi di kampung. Jadi kebetulan tempat kita tinggal ke kampung itu agak jauh, makanya tidak saya jemput kemarin. Terima kasih.